Capek juga ya. Yoi bro, kita ke tongkrongan aja bro. Cokes nih. Kalian lupa ya? Lupa apa? Kok kalian pikun sih? Kita kan mau ke rekom. Oh iya. Marah-marah lah. Kalian kita cepet keluar. Ya terserah gue lah. Ya apaan sih kok kalian jadi marahan? Sana minta maaf. Ya dianya lah. Udah dingin, jangan marah-marah. Ya udah gue minta maaf. Berasanya bukan muhrim. Nah, pulang sekolah kita ke rumah aku yuk buat kerkol. Ayo. Ya, ayo. Gas. Ih, aku lapar belum makan, nyeblak yuk. Gas, 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 gas. 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 Yuk. Ya. Kenapa ya? Cewek suka sebelah. Woi. Ya. Woi, denger gak? Wah, tadi lu ngomong apa? Ya jadi ya, gua pengen balik. Tunggu dong, tunggu dong. Kita mau ke rumah Apoy guys, mau nyundul manuk ya guys ya. Mau nyundul manuk dah. Iya. Ayo guys. Hey guys, guys. Sini. Hah? Kenapa lo Al? Kok ngelamun? Pasti ngeliatin terus ya. Ih, kalian seuzon. Enggak, ini aku nemu dompet. Wah, lumayan tuh buat kita beli star bucek. Eh, gak boleh gitu, itu bukan hak milik kita. Nih, gue punya hadis ya. Apa tuh? Gini ya, gue dengar-dengar dari hadis riwayat ada di Google banyak apa ya. Kalian itu harus berbuat jujur, karena kalau kalian jujur akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kalian berbuat berbohong, kalian masuk neraka bersama Fir'aun. Semua. Terima kasih juga udah mengingatkan. Coba lihat deh, pasti ada identitasnya di dompet itu. Eh guys, ini ternyata punya Bu Indah. Oh iya. Oh iya, benerin punya Bu Indah. Coba lihat mukanya. Ya, betul. Coba tolong. Okay. Assalamualaikum, Bu. Maaf sebelumnya aku Alia. Aku Alia dari kelas 10-6. Waalaikumsalam. Halo, iya Alia, ada apa? Ini Bu, aku sama teman-teman nemu dompet Ibu di jalan. Oh gitu, coba bentar ya, Ibu cek dulu. Oh iya bener Alia, ternyata gak ada dompet saya. Sekarang Alia di mana ya, biar Ibu datengin ke sana. Baik Bu, aku ada di jalan taman Bu. Oh gitu, baik Ibu samperin ke sana ya. Tunggu ya Alia, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya Ibu jadi ngerepotin gini. Iya enggak apa-apa Ibu, kita enggak sengaja kok nemu nomor Ibu di jalan. Ini makasih anak-anak ya, ada beberapa makanan buat kalian, bagi-bagi aja ya nanti ya. Eh, Ibu enggak perlu repot-repot. Kita ngembaliin hak yang bukan hak kita. Nggak apa-apa, ambil aja ini sebagai bentuk terima kasih Ibu. Dan juga Ibu bangga sama kalian gara-gara kejujuran kalian. Makasih ya. Ibu ini ada urusan, jadi Ibu pergi duluan ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh bener guys. Dengan kejujuran kita, kita bisa membawa kebaikan. Ya betul. Bahkan kejahatan bisa membawa kita petaka. Bahkan bisa membawa kita ke neraka. Guys, sekarang udah jam berapa? Oh, wah, iya kita gerkom. Oh, yuk, yuk. Oh iya ya. Hey, guys. Terima kasih.